Hakim heran ajudan Putri Candrawati pria semua, harusnya wanita. Susi, saksi yang dihadirkan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dalam terdakwa Barada E atau Richard Eliezer, memberikan jawaban yang kerap berbeda-beda dan membingungkan hakim. Namun, satu pertanyaan yang membuat hakim cukup heran adalah hakim anggota Morgan Simanjuntak mempertanyakan mengapa tidak ada ajudan Putri Candrawati yang berjenis kelamin perempuan. Seperti diketahui, Putri Candrawati juga memiliki ajudan saat suaminya, Ferdi Sambo, masih menjabat Kadiv Propam Polri. Susi, yang merupakan asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri ini, mengaku semua ajudan istri Ferdi Sambo itu berjenis kelamin laki-laki. Ada ajudan PC yang perempuan enggak? Enggak ada yang mulia, laki-laki semua, jawab Susi. Hakim mengatakan pertanyaan yang ia ajukan kepada saksi tersebut penting untuk menggali motif dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya tahu Pak Hakim, ajudan istri jenderal itu sebenarnya harus perempuan juga. Nah, harus perempuan itu di militer begitu, entahlah di kepolisian. Ajudan istri jenderal jadi laki-laki. Memang bisa begitu. Ada ajudan PC yang ini, yang perempuan enggak? Enggak ada, Mulia. Laki-laki semua? Laki-laki semua.